Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Marcolo Elektronik. Gimana kabar para konten kreator YouTube? Semoga selalu sehat. Dan bagaimana kabarnya para subscribernya Marcolo Elektronik? Semoga selalu sehat. Marcolo Elektronik kali ini akan memberikan tutorial bagaimana cara membersihkan kaca depan handphone dan tutup belakang handphone seperti ini yang banyak kotorannya seperti ini, kadang-kadang lem ya. Orang itu bingung membersihkannya pakai apa. Nah ini kan banyak lem ya, nah, nanti dibersihkan pakai apa. Langsung ke tutorialnya, cara membersihkan itu satu ini menggunakan tisu ya, menggunakan tisu seperti ini ya, kita lipat seperti ini. Dan yang kedua ini menggunakan minyak kayu putih. Kalau menggunakan minyak kayu putih ini nanti bersih semua kotoran yang menempel di casing belakang handphone atau backdoor. Ini ada lem, artinya ya semua kotoran yang ada di sini terus ataupun yang di depan di kaca ini akan bersih menggunakan. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, ini kita buka ini minyak kayu putih. Ini tisunya sudah dilipat seperti ini. Kita tuangkan secukupnya ya. Seperti ini. Nah, ini kan sudah basah ini. Ya, sudah basah itu. Kita oleskan ke sini seperti ini. Seperti ini. Itu nanti lemnya akan hilang dengan minyak kayu putih ini, kotorannya semua akan hilang. Nah seperti ini, minyak kayu putihnya jangan terlalu banyak ya, cukupnya saja. Seperti ini digosok-gosok seperti ini biar mengkilat ya. Apa-apa itu kalau bersih kan ya dipandang itu enak seperti itu kotorannya ya. Kita tambah lagi ini minyak kayu putihnya seperti ini ya, secukupnya saja. Ini langsung mengkilat bersih. Ini yang atas masih ada lemnya, kita bersihkan seperti ini, kita gosok sampai bersih. Nah, ini kan agak membandel ini lem-lem seperti ini ya. Nah kaca kamera pun seperti ini, kalau dibersihkan dengan minyak kayu putih yang tadinya buram sehingga menjadi jernih. Gosok-gosok seperti ini sampai bersih. Ini cara cepat ya, kalau pakai minyak kayu putih itu cepat kotorannya. Nah seperti ini sudah mengkilat. Terus depannya ini kaca biasanya motor juga tuh motor ya. Kita kasih kayu putih lagi seperti ini. Nah kita lap seperti ini kacanya ini ya. Kadang itu bingung
bingung membersihkan kaca pakai apa. Kalau pakai air itu kan nggak boleh, nanti HP-nya itu akan rusak. Pastikan kita ulang. Seperti itu tutorial dari Marvel Elektronik, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton video tutorial dari Marcono Elektronik. Bagi yang baru menonton, jangan lupa subscribe. Cukup sekian tutorial dari Marcono Elektronik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.